besarnya hari ini diagendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Diagendakan sidang jam 9, tapi sampai saat ini jam 16.00 saksi tidak hadir. Konfirmasi dari jaksa tadi ketika kami tanyakan, memang saksi belum menerima surat panggilan jaksa penuntut umum. Karena itu tadi sidang ditunda Senin depan. Seperti biasa jadwal hakim kita jam 9 pagi.